Sebelum Vika membahas lebih lanjut tentang si produk Love Nature Facial Kit dari Oriflame ini, lebih baik kita cobain aja dulu produknya ya teman-teman. Dan di box ini udah ada petunjuk pemakaiannya, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi gitu ya, gimana sih step by step pemakaian facial kit dari Oriflame ini. Nah by the way teman-teman, kalian tahu nggak sih facial itu apa? Jadi facial itu adalah serangkaian perawatan wajah untuk membersihkan, mengangkat kotoran, komedo, sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita teman-teman. Langsung aja pertama kita akan coba si facial face wash-nya. Tapi sebelum itu kita harus basahin dulu wajah kita, teman-teman. Ini juga Vika udah basahin, udah menyediakan air biar kita tidak bolak-balik ke toilet. Habis itu kayak gini nih teksturnya, guys. Dan ini sama sekali tidak ada busanya ya teman-teman. Kalian boleh sambil pijat-pijat gitu loh wajah kalian. Nah kalau sudah dirasa cukup dan udah bersih gitu ya teman-teman, kalian boleh basuh pakai air ataupun kalau mau diseka pakai lap basah juga boleh. Di sini Vika udah menyediakan tisu, tapi tisu yang udah Vika basahin, bukan tisu basah juga sih teman-teman, tapi tisu Vika isiin air karena nggak ada lap wajah yang kecil gitu ya, jadi pakai ini aja. Walaupun ini nggak ada busanya gitu, tapi sama sekali nggak lengket, nggak licin di wajah teman-teman, malah habis ini seger rasanya dan wajahnya kerasa lembab banget. Kalau sudah dirasa bersih, kalian boleh lap aja langsung. Fresh sekali. Dan step selanjutnya, kita disarankan untuk memakai scrub. Wah, scrubnya bening teman-teman. Biasanya scrub yang Vika coba itu butirannya pasti lumayan kerasa, habis itu agak sedikit lebih gede. Tapi kalau yang ini sangat-sangat halus. Sini nih teman-teman, di bagian yang ada komedonya, kasih di sini biasanya komedo, di sini habis di hidung. Kalau udah dirasa cukup, teman-teman bisa bilas lagi ataupun diseka pakai lap basah tadi. Untuk step yang ketiga, teman-teman di sini disarankan kita untuk memakai face creamnya terlebih dahulu. Vika sih kurang mengerti ya step ketiga ini pakai face cream pelembab wajah, habis itu step keempatnya kita pakai si face mask. Padahal nanti pakai face mask kita kan bersihin wajah lagi, harus dalam keadaan wajah yang bersih. Tapi kita ikutin aja stepnya, kita pakai pelembab wajah dulu. Sudah ada aluminium foilnya teman-teman, kalian tinggal buka aja. Wanginya juga soft, bahkan enggak kerasa wanginya, nggak kecium wanginya. Kalian tinggal apply di wajah kalian seperti memakai krim pada umumnya. Nah teman-teman, kalau kalian mau apply semua facial kit produk ini sampai leher juga boleh banget ya, jadi nggak harus di wajah aja. Wah, krimnya mudah menyerap teman-teman, ringan di wajah dan bikin super lembab. Bukan kaca, mana kacanya nih? So fresh. Dan lanjut, mari kita ke step terakhir yaitu pemakaian face mask.
kita akan memakai maskernya, teman-teman. Kena bibir. Maskernya kita lihat teksturnya seperti apa. Gitu ya. Kaca mana kaca? Teksturnya mirip sekali sama krim wajah, tapi sedikit lebih berat, teman-teman. Dan ini teman-teman diamkan selama 10-15 menit ya teman-teman, baru kalian bilas. Ini udah 10 menit lebih gitu ya teman-teman, jadi maskernya akan menyerap dan kering gitu. Sekarang tinggal dibilas aja. Tuh, sangat mudah facial di rumah pakai facial kit Oriflame. Maaf ya Vika pakai tisu. Rasanya facial di rumah aja pakai facial kit dari Oriflame adalah wajahnya kerasa lebih bersih, habis itu seger banget teman-teman. Dan Oriflame mengeluarkan dua produk facial kit. Vika kebetulan beli yang Love Nature Nourishing Facial Kit with Organic Guarana Papaya and Pineapple. Tapi yang satu lagi ada yang Love Nature Radiance with Organic Milk Honey and Turmeric, teman-teman. Dan fungsinya juga berbeda. Nah, kalau yang Vika beli, fungsinya adalah untuk membantu merawat dan menutrisi kulit dengan buah organik tadi yang udah Vika sebutin. Kalau yang satunya lagi, yang Love Nature Radiance Facial Kit itu, fungsinya adalah untuk membantu membuat wajah tampak lebih cerah dan juga glowing. Buat kalian tuh yang suka yang pengen wajahnya lebih cerah, kalian boleh pakai yang satu itu. Vika sebenarnya kemarin mau beli yang Love Nature Radiance Facial Kit, tapi karena tanggal 1 Vika order habis itu kosong, ya sudah Vika sudah terlanjur membeli yang satu ini. Tapi kemudian pas tanggal 2 Vika cek di web, ternyata sudah ready. Ya sudahlah, coba ini yang ini aja, sama-sama bagus sih menurut Vika untuk facial di rumah. Satu kali atau dua kali seminggu buat teman-teman biar nggak ke salon lagi, hemat biaya gitu ya, cukup beli facial kitnya Oriflame. Dan by the way teman-teman, facial kit dari Oriflame ini edisi terbatas, sudah tercantum di katalog Oriflame, jadi Vika juga kurang tahu apakah akan terus diperjualbelikan lagi atau enggak. Untuk harganya, facial kit Oriflame ini teman-teman bisa beli dengan harga Rp199.000, kalian udah dapat 4 produk. Nah teman-teman, segitu aja video Vika kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Buat kalian yang mau beli produk ini, buruan, masih awal bulan, masih ready stock gitu ya sebelum stocknya kosong.